Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Senopati Story di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini kita ketemu sama tukang seblak ya, seblak asoy teh ya. Jajanan yang sangat laris di jajanan sekolah, selain harganya sangat murah, juga enak rasanya. Jadi anak-anak sekolah sampai rela ngantri ya untuk membeli jajanan ini. Seperti yang Anda lihat di video ya, anak-anak sekolah sampai ngantri-ngantri ya, nunggu untuk dilayani oleh Mang Seblak Asoy Teh ya. Untuk lebih detailnya mari kita simak videonya ya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di wilayah Kecamatan Sukaratu ataupun Kecamatan Bungur Sari, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan tukang seblak ini, karena beliau sering keliling ke daerah situ ya, ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bungur Sari dan Kecamatan Sukaratu ya. Jadi mungkin tidak asing lagi ya, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin masih kini ya, asing ya. Cuman sayangnya kalau udah ada tukang seblak ini ya, pedagang yang lain pada sepi ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tolong dukung terus channel ini ya teman-teman, dengan cara tekan tanda subscribe merah yang di bawah ya. Jangan lupa like dan kasih komentar di kolom komentar ya. Oke teman-teman, seperti yang Anda lihat di video ya, biarpun beliau berjualan di sekolahan, tapi banyak juga ibu-ibu yang jajan ke seblak beliau ya. Ganggu sebentar Bang Aso, gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana jualannya? Ya terus berlanjut bertahan walaupun kondisi ekonomi sedang tidak mendukung. Stabil. Gitu ya. Masih lumayan omset ya? Omset tetap kenaikan ya, tidak ada kenaikan tapi tetap datar aja gitu. Oh mas. Gitu. Jadi tidak terlalu ya, ini ya signifikan ya. Signifikan. Dikarenakan mungkin ya ini akhir tahun. Okay. Terus ekonomi lagi mandat. Gimana Mas? Pesan berapa? Dua aja. Cabenya langsung pedas. Jangan pisahin ya. Ini seblaknya cuma toppingnya cuma dua mas, dari dulu saya dua. Iya ya. Cuma tulang sama kerupuk. Iya. Original. Original ya. Kan kalau yang sekarang mau banyak mas macamnya. Iya. Ada kerupuk lidah, ada kerupuk yang itu yang kepang, kerupuk yang bulat warna-warni. Untuk ngindernya masih wilayah mana aja bang? Masih dua kecamatan ya, antara Bungur Sari dan Sukaratu. Nggak tahu tahun depan 2023 ada target. 2023 ya. Target ke Cisayong Pak. Terus gimana bang? Yang di rumah gimana bang? Yang di rumah masih berjalan, tapi bukannya siang kalau di rumah. Sekolah dulu. Bukanya siang sampai malam. Untuk di rumah seblak asoy buka di Jalan Kubang Bulet
Kubang Bulet ya. Kubang Bulet 2, RT 02 RW 06, kelurahannya Sukalaksana di jalur Sukarame. Kalau dari Sukara tuh bisa lewat ke Sukarame, kalau yang dari Bungur Sari bisa ke Rancarmis. Terus Kubang Bulet. Di sana ada pinggir jalan ada bannernya Seblak Asoy. Ada Google Map-nya enggak? Ada. Oh, tinggal ada. Diklik aja Seblak Asoy. Asoy, Kubang Bulet. Terus soal harga bisa nego di tempat saja. Oh iya. Kita tidak mematok harga, mau berapa silakan. Oh iya, bisa nego ya. Iya. Sobat. Loh ini kok bawa es ini? Oh kan sekalian biar satu paket. Kalau udah makan seblak, pengen minum, ya kalau pengen yang seger bisa langsung es jeruk. Oh iya, perbungkusnya berapa, Bang? Perbungkusnya ya karena kita itu esnya es oplosan. Maaf, oplosan bukan berarti minuman keras ya. Ini percampuran jeruk asli sama jas jus. Oh gitu. Jadi ya, untuk anak-anak sekolah bisa aman ya, Bang. Aman, soalnya jas jus kan udah diverifikasi sama Depkes ya. Iya, Depkes. BP POM juga ada. BP POM, ya. Jadi aman. Insya Allah aman. Aman. Ya harganya kisaran 1.000, 2.000, 3.000 aja. Nah, coba caranya gimana, Bang? Ini ada dua. Ini sedotan yang biasa kita. Iya. Yang ini sedotan yang mungkin dari zaman dulu ini udah ada. Iya. Tapi mungkin viral-viralnya itu ya semenjak tahun-tahun kemarin lah. Oke. Dari oke. Dulu tuh cuma satu warna, kalau nggak hitam putih. Sedotan kayak gini tuh. Iya ya. Banyak yang menyebutkan ini selang infus, es infusan ada. Oh gitu yang, ya. Soalnya kan nanti keluarnya itu sedikit. Iya. Oh iya. Ini kayak yang diinfus kalau kita mau minum. Oke. Oh iya ya. Kan kalau anak-anak bisa masukin ke. Iya. Kita minum aja di sini. Jadi ada daya tarik ya. Mungkin yang jadi daya tarik untuk anak-anak ya seperti itu. Okay. Bisa dimasukin di tas, di saku, iya, sambil jalan. Atau mungkin di dalam kelas, tapi jangan dicontoh ya. Iya. Dalam kelas nggak boleh, kita lagi belajar. Iya. Oke, jangan lupa beli es infusannya. Oke Bang Aso, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Amin. Digampangkan rezekinya. Amin. Tercapai apa yang dimaksud ya. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan, juga bisa menginspirasi usaha untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat. Oke. Udah masuk tinggal bunga naik.